Mencintai dalam diam. Mencintaimu berarti siap tersakiti. Jika memang memendam rasa kepadamu begitu sulit dan menyakitkan, tapi mengapa hatiku enggan menyerah hingga detik ini? Mencintai berarti siap tersakiti. Kamu tinggal memilih, sakit di depan karena cintamu tidak diterima atau sakit di belakang ketika kalian sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Mencintai dalam diam. Diam-diam mengagumi seseorang, tapi tak pernah punya keberanian untuk mengungkapkan. Kenapa harus diam? Kenapa harus menyimpan rasa itu sendiri? Kenapa tidak kamu bagikan rasa itu kepada orang yang kamu kagumi? Kenapa? Mencintai dalam diam itu butuh hati yang begitu luas. Butuh kesabaran yang mungkin tidak ada batasnya. Dan banyak orang ngomong sabar selalu ada batas. Apakah kamu tidak ingin rasa itu kamu ungkapkan? Atau memang kamu begitu menikmati cinta dalam diam ini? Ketika kamu sendirian, kemudian kamu membayangkan romantisme cinta dalam diammu. Kamu seolah memilikinya, menggenggam erat tangannya. Sebenarnya, kamu bisa bercengkrama dengan nyata tanpa ada orang yang mengganggunya. Apakah kamu tidak ingin seperti itu? Sudahlah. Selamat menikmati mencintai dalam diam. Semoga suatu saat kamu punya keberanian mengungkapkan rasa itu kepadanya. Iya, rasa itu. Rasa yang selalu engkau simpan untuk diri.